になるな。カウンターで見せてもらったら、あれは、やっぱり、harus naik ke gunung apa tersebut dari situ Nabi Sallam terbuka juga. Karena kenapa mereka harus keluar dari Masjid Nabawi? Orang-orang munafik mereka minta sama Nabi Sallam kita perang di dalam. Kenapa? Bisa dunia. Jadi orang munafik mereka juga sendiri. Kemudian kalau kamu mengatakan tidak kalau orang munafik sudah saatnya kita berikan dalam orang munafik mengatakan orang badar kemudian mereka keluar dan pendapat kita yang diterima. Orang munafik keluarlah Nabi Sallam kata Nabi, saya terima pendapat ini. Maksudnya strategi keluarnya dari sini. Karena jumlah mereka yang ada di Madinah tidak sampai 1000 dengan nenek-nenek, dengan anak-anak dan seterusnya. Tapi Nabi Sallam membuat taktik artinya Nabi Sallam keluar dari sini bersama para sahabatnya agar mereka tidak diserang misalnya sedikit ya anak-anak dan seterusnya. Akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perang di daerah sini. Nah kalau kita lihat gunung itu agak lumayan ya, bukit lumayan besar, kalau sekarang sudah dekat. Nah, di situ ada kuburan orang-orang yang mati syahid. Dia harus berkata untuk Talib. Nah, ketika dia, apa namanya, banjir, biasa ada, apa namanya, terjadi dengan sendirinya. Nah, saya kira kita tidak perlu berlama di sini, karena tidak ada tempat sholat atau segala macam, tidak ada. Saya lebih apa namanya mengutamakan untuk pergi ke kuburan. Jadi mudah-mudahan ada tempat masuk kita bisa bantu bantu gratis. Ya, nah, yang ibu-ibu, yang bapak-bapak biasanya ukurannya nah, kalau bisa ada tua, ukurannya yang besar. Masih muda aja lah. Orang sama kafir Quraisy ini jenin? Iya. Di sini 50 orang ya taruh ya. Ini Jabal Uhud. Nah itu yang orang lagi rame di atas bukit itu adalah Jabal Rahmah. Jabal Rahmah ya. Tempat diletakkannya 50 pasukan pemanah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah disitulah. Ini adalah lokasi terjadinya perang kaum muslimin pada waktu itu dengan orang kafir Quraisy. Nah di sebelah masjid sana itu yang ujung jauh itu ada kuburan ya, kuburan para syuhada. Asli ada melihat orang-orang loh. Nah ini yang di sebelah sana itu tempat kuburan para kaum muslimin atau sahabat-sahabat Rasulullah yang mati syahid ketika terjadi perang dengan orang kafir. Masya Allah, yang cukup ramai. Subhanallah. Kita naik ke atas. Sambilan apa jalan? Sambil naik ke atas. Coba kita akan mendekat ya. Jalan. Bisa kita bayangkan ketika itu macam mana terganggu ya Allah. Inilah. Kita akan mendekat. Kita naik ke atas, nanti baru syuting dari atas. Oke, kita coba naik ya, biar kita bisa merasakan betapa berat pengorbanan Rasulullah bersama para sahabat ketika itu. Ini yang kita naiki belum begitu terjal ya, sahabat. Tapi di atas gunung itu, Masya Allah, jika kita bayangkan waktu itu kita terjadi perang memang sungguh sangat terbayang. Nah ini, coba kita akan naik. Nah ini, Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita menaik bukit, jangan lupa kita ucapkan Allahu Akbar. Mulai naik, banyak orang. Saya coba naik, ya. Masya Allah, orang-orang ada di atas bukit.
Itu orang di atas bukit ya. Itulah pengorbanan Nabi tercinta kita mempertahankan agama ini. Teman-teman, bebatuan sini banyak orang-orang yang buat tulisan-tulisan teman kita itu mobilnya tuh malah bukan sana yang merah itu benar dok ya, orang-orang nggak lagi nunggu kita kan. Nah, ini saya tempat berada di atas ya. Right.